Persija Jakarta terus mempersiapkan tim jelang Liga 1 2022. Pelatih Persija Jakarta saat ini sedang berusaha untuk mencari striker baru. Karena striker stiker lokal Macan Kemayoran kurang berkualitas, sehingga tidak ada harapan yang lebih baik. Sehingga di Piala Presiden Persija Jakarta kesulitan untuk mencetak gol. Lemahnya lini depan Persija Jakarta membuat sang pelatih mengungkapkan, bahwa beberapa pemain yang ada di skuad Macan Kemayoran belum siap untuk berkompetisi di Liga 1. Saat ini Persija memiliki beberapa striker lokal, seperti Taufik Hidayat, Ricky Cawor, dan juga Ginanjar Wahyu. Namun dari ketiganya, masih belum bisa menunjukkan performa yang maksimal. Sehingga Persija Jakarta sangat kesulitan di 4 laga Piala Presiden untuk mencetak gol. Tentunya ini menjadi PR besar bagi sang pelatih, karena tidak mungkin hanya mengandalkan Michael Kermencik di lini depan Persija. Jadwal kompetisi yang padat, tentunya sang pelatih menginginkan Persija Jakarta memiliki striker lain, untuk mendampingi Michael Kermencik. Dan kabarnya sang pelatih meminta kepada manajemen, agar Persija mendatangkan striker baru berkualitas. Namun saat ini, pemain lokal Indonesia terutama yang berposisikan sebagai striker, sudah memiliki klub dan banyak juga yang memang masih terikat kontrak dengan klub sebelumnya. Sehingga manajemen Persija Jakarta harus memutar otak mencari pemain yang diinginkan Thomas Doll. Namun sebenarnya, Macan Kemayoran masih memiliki satu opsi, yaitu mendatangkan Egy Maulana Fikri. Walaupun bukan berposisi sebagai striker, namun naluri mencetak gol Egy Maulana Fikri tentu sudah tidak diragukan lagi. Memiliki skill di atas rata-rata, tentunya Thomas Doll membutuhkan pemain sekelas Egy Maulana Fikri. Namun semua tergantung manajemen Persija, apakah akan tetap mengandalkan pemain yang ada, atau kembali mendatangkan pemain berkualitas.